Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita udah bak macet tuh. Yoi. Udah jauh sih, masih di Pelampung. Di gawe-gawe kau nih, Pum. Apa pula? Kok gak ngain ngajar ke Pelampung? Biar aman, hemat bensin kita. Hari ini kita tujuannya ke... Jauh sekarang. Ke Honolulu. Mak, mana tuh? Honolulu lah pokoknya. Masa banyak tanya lah, Honolulu. Honolulu tuh dekat Hono gue. Honolulu gue. Nanti kan kami di selamat datang Singapura. Yoi. Gimana Bob? Aman Bob? Aman. Yuk. Ini kita pakai baju anti air. Kalau saya sih ada amalan keladi. Apa tuh? Kalau kena air dengan genjem. Kalau Pak? Oke guys. Oke. Lihat kapal yang paling keren namanya. Apa namanya? Kapal perawat. Gas perjalanan kita baru setengah jalan. Ini kita udah nyampe di Pinyo. Gimana deh? Lagi di Pinyo kata Ipung setengah jalan. Belum. Tapi tungguin ya. Gimana? Asik kan naik Vespa kan? Naik Vespa mau ke Singkawang dengan si Bob Ipung. Asik. Oke, gas. Kita di sini istirahat menghabiskan habiskan kecil. Betul. Kalian biar besar pun enggak nyimpan. Hah? Kira biar besar menghabiskan di Singkawang. Sibuk memakai kostum seperti ke atas lagi. Kok sama lagi warna dengan baju aku kok? Aduh. Mana kencalo? Hah? Apa? Iyalah, kencalo. Udang mantik lah. Ini memang khusus untuk touring. Oh gitu ya. Jadi enggak terlalu panas. Ini penampak. Ah. Sihat. Oke, sampai ketemu. Alright. Pengen nanya, gimana pengalaman pertama ente naik Vespa luar kota, jalan jauh? Mungkin saya kali pertama ini. Saya tidak tertarik kemarin pergi ke Singkawang, tapi begitu Ipung dengan Ipung bilang pakai Vespa, saya mau coba. Wah, ternyata luar biasa. Baru gua tahu, aku pun mau. Anu nih, jadi kawan aku banyak kawan-kawan Vespa. Sama ini ente Singkawang naik mobil, naik mobil. Nah, pakai Vespa ya. Entah kan? Kalau naik mobil saya suka mabuk. Cuman kalau naik Vespa mabuk itu buat Yan. Woi. Tahu. Tapi tadi aku bawa dia agak goyang-goyang. Biasa, tempat duduknya agak enggak pas. Vespa itu agak curam gini ya. Kalau megang gini kan saya takut jadi homo gitu kan. Maka saya lepas ya. Cuman agak bingung gitu. Kira agak-agak bebar. Agak-agak bebar iya gak ya? Kalau si Bob di jalan agak sombong dia. Mentang-mentang dia pakai Vespa udah sering. Agak sombong memang. Lah agak itu me. Si Bob me. Tapi tadi banyak truk cium tangan kan? Oh. Anak salib. Sebab. Pokok intinya yang mudah-mudahan sampai di tujuan. Amin. Sungai Duri. Dari mana? Sungai Duri. Daerah Sungai Duri, numpang kencing sejenak sambil bakar rokok. Batang rokok, kita lanjut lagi jalan. Gimana dah? Stabil ya. Gimana perjalanan? Masih ada. Asik. Perjalanan tadi gimana? Asik ya? Hari ini saya numpang kencing. Si Puput dan si siapa nama? Lupa aku nama Vespa kan. Johan, si Puput dan si Johan.
Tara, akhirnya kita udah sampai di Singkawang, di pintu gerbang ya. Ya, dengan perjuangan keras yang melelahkan. Kami sampai di pintu gerbang, dekat pintu gerbang Singkawang. Ibu udah melepuh. Melemah dia, kondisi melemah. Melemah, kurang vitamin. Aku lama kena kemeja cewek ya di belakang. Letih nunggukan dia ya. Nah, tapi sesuai target ya. Jam 9. Ya, target cuma jam 9. Ini mau masuk ke Kota Singkawang. Oke. Kita langsung menuju Kota Singkawang. Tempat yang harus dimasuki, ingat, warung kopi. Tapi juga di warung kopi Singkawang. Yoi, itu salah satu ikon Singkawang yang baru. Tugu dengan tiga patung mewakili tiga ras Melayu, Dayak, Chinese. Okay. Kita lanjut lagi masuk kota. Alright. Assalamualaikum. Setelah ngopi kita lanjut ke Grand Mall Singkawang nonton festival, tapi udah selesai. Tinggal nunggu pengumuman ya. Anda pemenang. Ada apa? Musik. Kita lagi menyaksikan pengumuman pemenang festival Rocktober. Rocktober. Rocktober selalu kerong. Itu panggungnya tuh. Depan pohon, Pak. Semalam ini kita makan malam dijamu oleh yang punya kota. Ya. Sama kali ya. Ya. Tara, Tara dari Pak Iwan yang punya kota Singkawang. Malam-malam kami ke rumahnya, kita minta makan, cuma ada. Iya. Dengan numpang tidur. Tak betul, tak betul. Bertamu malam-malam. Oh. Kita makan di pinggiran toko. Pasar Hongkong. Namanya Pasar Hongkong. Gimana Bob? Rasanya Bob? Nanti kau udah makan feminim Bob ya? Nikmat. Nah, ini backing vokalnya Kangen Band. Ya. Kangen Tarai. Tahun depan masih. Tahun depannya lagi? Masih. Masih. Selanjutnya? Presiden. Ubah. Nomor 1. Enak? Ingat. Dan kita nginapnya di rumah Wakil Wali Kota Singkawang. Bangun. Bangunin aku. Hah? Bangunin aku. Bebas. Oh, enggak mau. Tuh, beliau punya kota Singkawang menyuruh kami tidur di sini. Tidak terpungut biaya. Buka ya. Buka itu. Ada duit enggak tuh? Tiga tempat tidur. Pasti lah tiga di ujung. Ini Tara, nyangka tak? Nyangka tak yang kita nginap di sini? Ini namanya gaya dunia. Betul. Tiga gelandangan dari Pontianak. Jembel. Hujan-hujan. Perencanaan yang matang. Segala mata. Duit tak ada. Kita memang mau jalan-jalan, mau happy kan? Mau happy, ya alhamdulillah di jalan. Cuma level home. Nah, pertanyaan ini, besok pagi kita bangun, besok siang kita bangun, keluar dari sini. Nggak, aku bingung. Orang-orang, anak buah bidang. Nah, tiga nih. Tiba-tiba dari sini, tengah malam masuk. Luar biasa ya. Luar biasa di beliau ya. Betul ya? Dia tidak lupa dengan masa lalu.
ini gitu, rumah wakil wali kota nih, jangan sembarangan nih ya. Oh iya, selamat yang udah jadi juara tadi. Apa tuh? Oh iya, betul. Kita sempat nonton sedikit festival. Apa? Belum berjana angka. Ingat ya, gak ada apa sih? Yes. Nagas. Eh? Oh? Bobo. Menyenangkan. Nah, ayo nih jaga-jaga liur. Orang gas, sampai ketemu besok pagi. Kita istirahat dulu. Pagi guys. Kita bangun, selesai mandi, terus keluar kamar. Tara. Kita udah pamitan. Kita lanjut ngopi dulu di hal. Karena kita enggak ketemu beliau, jadi pamitnya via WA. Pacak tadi di telepon pun enggak diangkat. Beliau lagi sibuk. Popsi diam toh. Makasih Bang Iwan. Sudah, kopi udah sampai di Hansi sini. Sini. Di sini udah dibilang. Sekarang kan lo. Sekarang kopi di Hansi. Habis kopi kita nge-mall. Ya. Shopping, shopping, kopi. Mau beli mobil, bautnya. Nah. Tentara nih, ada lurus. Oi. Kita lagi di musim gimana nih, Bung? Oh. Nampak-nampak ini udah ada beliau nih. Oh, beliau main nih. Mana lagi kalau bukan di Alila nih? Ya. Alila Singkeweng, ya. Cabang Singkeweng. Eh, cabang ke atau apa nih? Ah, betul. Cabang Alila cabang Singkawang. Jadi kita... kalau ngomong-ngomong Alila nih, Bung. Ini makanannya sangat luar biasa, Bung. Betul. Dan kita berkesempatan untuk mencoba menu terbaru dari Alila. Namanya liwet? Liwet naik daun. Ah, liwet naik daun. Kayak apa liwet naik daun? Oh. Tarang. Oh. Oh, itu jangan disembunyikan tuh. Gembung asin. Ini kan yang spesial yang kutapokkannya. Ah. Kepala gembung asin. Ah. Aku ayam sapi lewat kok dah ada ini. Kau menu favorit di sini nih? Ini dong. Cobi. Cobi. Awas kau makan yang lain ya. Kau makan nasi dengan cobi. Cantik nih. Langkar ini. Langkar ini. Pokok kalau ke Singkawang jangan lupa singgah ke Alila. Nggak pula? Itu bahaya kau tidak singgah pun. Tembok mimpi. Iya. Mana tembok mimpi? Gemponan. Gemponan. Nah, wow. Bahaya enak. Bahaya. Jadi kalau makan ini. Ketagihan. Oh iya betul. Habis makan ditagih. Makan. Makan ini ketagihan. Habis makan kena tagih. Cuman untuk sementara enggak bisa kredit. Harus fokus ya. Karena enggak ada survei-survei. Enggak ada pakai survei, karena yang survei pun kawan. Oh, favorit ente apa nih dah? Oh, saya tetap ini, Bung. Mana? Yang mana tadi? Anak tetap kangkung. Kangkung. Awas ente ngunyah ayam ya. Nyambil lah, Bung. Oh, iya. Enggak pula makan kangkung. Ada telur asin enggak nih? Telur asin. Tunggu. Oh, ada telur asin. Udah dicincang telur asin. Tunggu, kita tanya ini. Pop ini nih nasi liwet naik daun nih untuk berapa orang? Biasanya untuk 6 orang. Nambah. Nah, ini bisa untuk 3 orang.
kok kebuluran 3 orang. Orang umum 6 orang. Ah, ada jamur. Menyesuaikan deh. Menyesuaikan ya. Harga terjangkau. Harga terjangkau. Pokoknya asal makan pasti ketagihan. Jangan. Pasti ketagihan. Ingat kalau udah makan pasti ketagihan. Oh, bro. Karena habis makan tetap ditagih. Anda enggak boleh main tinggal-tinggal, kok. Betul. Kita ada syariat. Mentang-mentang kenal ya, main tinggal ya. Tidak betul. Mau tahu lebih lanjut? Tunggu ya. Nanti saya kasih tahu selanjutnya. Gimana, Bu? Oke. Habis makan ini kita masih banyak perjalanan lagi. Ya. Oke. Yang jelas kita hari ini dijamu oleh Abang Adik Rida. Dia ini apa ya? Profesi dia apa ya? Semua bisa. Tak jelas. Semua bisa dia. Oh, nomor satu dia owner Adila. Nomor dua, semua bisa. Semua bisa. Apa? Dia salah satu penemu gorong-gorong. Gorong-gorong. Sakit. Dia lagi jalan, gorong-gorong. Dibangunnya Adila. Mana dia? Semua bisa. Musik, semua bisa. Apa lagi? Foto kenapa bisa? Foto kenapa bisa? Foto kenapa bisa? Ah bisa. Kodok ini foto, laku malahan. Intinya kalau dengan dia, jangan sampai ternyata kau mendua lah. Bisa betul. Buat hancur mimpi-mimpimu. Dan satu lah yang saya tak bisa. Apa tuh? Nambah bini. Bukan tak bisa, belum bisa, belum mau. Bukan. Kalau nambah bini, hancur lah hidup saya. Apa tuh? Oke guys, kita okay. Makan dulu. Ada duit atau? Arah. Aku udah makan aja. Tawa. Nasi putih enak. Baru nasinya udah enak. Aku makan tetap enak ya, Bang. Mau asin. Mana? Nah. Mantap. Nikmat. Tetap. Bonsai kelapa. Ada bonsai kelapa. Asik. Hari ini kita akan menuju Pontianak atau kalau ada waktu tinggal ke pantai. Yoi. Karena udah mat. Sudah matraman, makan tidur pokok aman. Yo, kita disambut baik di Singkawa. Ya, 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 ya. Dan sekarang kita menuju ke tempat oleh-oleh. Oleh-oleh. Cari oleh-oleh khas karena Singkawa. Kalau balik rumah harus bawa oleh-oleh. Betul. Buat tangan. Betul. Ya. Yang kita cari adalah kue bolu. Kue bolu. Yang teloknya 86 butir. Oke, okay, guys. Oke. Okay. Kita jalan lagi. Ada duit ada. Tarha, kita sekarang tinggal beli oleh-oleh kue. Oleh-oleh, saya nak belikan mak saya. Betul. Ah. Saya buat bini saya, mak saya kue bolu. Bolu. Nak ada beli? Tetap stabil. Stabil. Ini pantai. Di mana kita beli ini, Bu? Kita belinya di Jalan Yos Sudarso. Cari di situ. Ada terpampang jelas. Terus sekarang kita. Kalau ada waktu kita ke pantai. Kalau tidak ada kita jus langsung ke pantai. Dengan ada duit atau? Dengan si Puput dan si Johan. Alright guys. Tar. Kita memasuki di ujung jalan Selamat Datang menuju Pontianak, Ibu. Kita udah di luar gebrak gerbang Singkawang. Singkawang. Jai. Ya, sangat senang, guys. Terima kasih, Singkawang. Terima kasih. Cuma, ada duit atau? Terima kasih, Pak Wali Kota. Ya, makasih. Salam. Ada duit atau? Ya. Tara. Selalu tara hari ini, ya. Akhirnya kita di pantai. Akhirnya kita di pantai. Cuman kayaknya enggak bisa lama karena Mbak Luna Maya pun kayaknya enggak ada. Enggak nepatin janji nih, Bu, ya. Ya, iya. Apalah pun. Tuh pantai di sana tuh. Uye. Kita akan main pasir sebentar. Kita nyari bunga pasir. Lama. Hati-hati salah pegang. Oke, guys. Oke, ya. Kita mantai dulu. Ada duit dulu. Parah.
kita lagi di mana, Po? Kita lagi di Pantai Samudra, tapi di atas bukit nih. Tadi kita naik sampai 5 kanibu untuk lap keringat. Betul sekali. Mobil ya? Tempatnya tinggi. Karena ini sesuatu yang jarang. Ini tempat sini nanti rencananya kita akan bikin musik camping. Ya. Kita bercamping, kita bermusik di atas bukit. Tapi bukan dapat acara. Yo iya. Sibuk dapat jodoh. Ini kayaknya seru nih di sini nih. Oke, guys. Ada di Wenado. Yo, hey. Asik. Yo, guys. Saya sambungnya. Tarik terus. Mantap. Oke, guys. Arah kita kehujanan. Arah kita kehujanan hari ini. Tapi udah diobati dengan kopi. Oke, kita udah ngopi nih, kopi. Wah, sama abang ini. Di pantai dia sama abang. Abang penjaga pantai, Baywat. Ah, Baywat. Allah mak, kalau ada apa-apa abang ini. Betul. Pung, biasa kalau di pantai orang minum air kelapa mungkin ya. Betul. Kita beda. Kita tetap ngopi. Dimanapun kita tetap ngopi. Hujan, kita tiba-tiba kena hujan di pantai. Hujan-hujan yang banyak ngopi, apapun yang terjadi pun. Yo, intinya ada duit lah tuh. Sekarang kita masih di pantai. Baru ketahu aku. Nah, jadi ini dalam perjalanan pulang. Ya. Hari pun udah mulai senja. Aha. Duit pun udah mulai menipis. Yo. Tapi bolu tetap kita bawa untuk orang rumah. Orang. Nah, gimana Mas Bob? Tara. Aduh, Tara juga kita lagi. Sampai kita mau di warung kopi ini. Karena motor saya di tempat sana. Yes, kita sekarang cus langsung gas ke Pontianak. Sekarang jam 4. Ada duit ada tau. Kita target ke Pontianak sampai jam 9 malam. Walu. Mak saya nunggu. Okay. Oh iya. Yeah. Alright, guys. Oke. Okay. Nanti kita laporan setelah sampai Pontianak. Siap. Ora. Tara. Tara tara tara. Tara tara tara. Mogo. Ah. Si puputnya lagi merajuk. Si puput merajuk dia. Merajuk dia. Diajak balik cepat-cepat enggak mau merajuk dia. Sabar deh, Put. Kita lagi cari bantuan. Kita lagi cari bantuan anak keberadaan anak Eva. Yang dengar-dengar kabar rumah ini. Motornya si Puput terpaksa didorong di step sama Johan. Posisi kami sekarang masih di Sungai Duri. Kelihatan wajah lesu tak bersemangat. Wih, Tara, wih. Aku tengok sepatu aku mantap. Sepatu tengahnya. Jalur tengah yo, jalur tengah. Iya, tu jalur tengah yo. Ini gara-gara nyetep Puput, akhirnya makin kita badar. Tara, akhirnya kita singgah di rumah Eko Gos di Sungai Kunyit. Karena si Puput mogok. Jauh-jauh dari Singkawang ke Tumukani ke dimana bu? Sungai Kunyit. Kita istirahat ke utara. Semoga bisa betul kan ya. Sakit apa? Pak sakitnya apa nih? Konis. Berat. Turun mesin bongkabun. Alamak. Lalu lama yuk. Aduh, hai. Paksa nginap nih kayak aneh. Nginap nih, nginap. Ada? Rawat inap. Kalau bisa sampai pagi sampai rumah. Rawat inap. Aja. Tara, kita makan malam di Pak Eko. Ya. Pokok. Iya.
Riau yang penumpang ya. Wah, tempat-tempat alam teman-teman ya. Gimana? Makan. Telah merasa direpotkan kami-kami tiga. Kalau kalau tak ada trouble tak ada lah kita rumah sini kok saja ni. Dalam mak tak nak repotkan ni. Ribu asa. Ya yeah, ya. Sepi pula kira tadi ramai sini ni. Tarang, ternyata koplingnya pecah berderai. Cah Bob, Bob, berderai. Kini hancur berderai. Sekarang Puput lagi di operasi bedah ringan oleh Dr. Eko Gos. Dr. Eko. Mati anak rampu ni, dia muka ramai kelihatan. Ah. Dr. Eko lagi membedah. Dia mengadopsi dari motor dia yang lama. Jadi dicangkok. Kami masih di Vespa, walaupun sisa mesinnya. Bentar lagi dibahkan nih ke sini nih ke aku nih. Banyak yang bilang kami tak ada Vespa. Ini masih ada nih. Ya, bentar lagi tak ada. Bentar lagi habis ya. Pas kebetulan nih masih terjadi bedah. Ada dua mesin yang dibetulkan nih ya. Ada dua mesin yang dibetulkan. Betul kan apa Bob? Apa yang rusak tuh? Kabel nih Bob. Kabel ini. Anjir. Akhirnya motor selesai berkat Dr. Eko Gos. Beres, beres. Berkat sarang hantu. Motor pun jadi. Besok. Alright. Gimana rasanya udah lama enggak bongkar Vespa? Lupa-lupa sih, tapi asik. Kayak apa yang lagi nih Vespa nih? Pusaka keluar gimana, ni. Gimana? Keluar lagi pusaka ni. Tahun depan ke Bali kita. Gimana? Bali yep. Berangkat. Okey. Ya. Yeah. Sip, lama nak turik jauh. Ni. Jalan-jalan bukan turik. Oh, ya benar ya. Sip. Ditunggu ni. Okey. Alright, terima kasih. Ya, akhirnya kita bisa lanjut pulang. Dadah. Tara. Dah? Dah. Ya. Iya kan dah. Yuk, bangkat lagi. Alhamdulillah udah sampai ke warung kopi ini. Tandanya kita udah penjana, kita balik ke poin asal, titik asal ya. Besok kita bangkat lagi. Mana? Ada Bob? Sepatu, ancor. Sepatu, mancong. Ini panitia penjemputan. Selamat datang di Pontianak. Alright. Dan sampainya kita di sini berakhir sudah perjalanan kita. Sampai ketemu di merayau selanjutnya. Alright. Ada duit enggak tuh? Tara. Semua salah tak masa.